balas dan terima kasih. Walaupun ucapkan terima kasih pun tak ada nok ali. Sebab tu kita bui gapa-gapa kat orang tak sah duk berasa hati katanya, "Eh, aku ni kacau duk bui, mung tak terima kasih sepatah." Tak sah. Nah, kita bui kerana Allah. Ha tu. Tapi sepatutnya orang yang diberi tu ucapkanlah terima kasih, jazakallah, jazakumullah dan sebagainya. Nah, sebagai tanda katanya ini adalah jasa baik, benda baik yang orang bui kepada kita. Dan mereka itulah orang-orang yang berjaya. Orang yang pasang bui lagu ning kerana Allah. Itulah orang yang berjaya. Sama ada dia sedekah, dia keluar zakat, ataupun dia beri pertolongan, bantuan dan sebagainya. Orang jenis-jenis pasang ini adalah orang yang hati murah, orang hati bersih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. Ayat 38 dan 39 surah Ar-Rum. Maka bagi menyatakan kesyukuran, ini sambung daripada hak kemarin, eh? Bagi menyatakan kesyukuran, berikanlah kepada kerabatmu. Maknanya rezeki yang Allah Ta'ala bagi kepada setiap orang yang lebih gunung dan hajatnya, maka berikanlah kepada kaum kerabat, waris-waris dan orang miskin serta orang musafir akan haknya masing-masing. Maknanya, jadikanlah kamu hati murah, orang yang murah hati dalam hal pemberian. Nah, nota kaki kemarin pun sudah kita baca siap dah. Pemberian yang demikian adalah baik bagi orang-orang yang bertujuan memperoleh keredaan Allah. Benar-benar beri kerana Allah. Sebab tu Allah firman, bagi orang yang bila dia beri kepada orang sama ada makan, duit, pertolongan ke apa-apa, dia kata kan, la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami tidak berhajat, tak ada denok oleh balas dan terima kasih. Walaupun ucapkan terima kasih pun tak ada denok oleh. Sebab tu kita bui gapa-gapa kat orang tak sah duk berasa hati katanya, "Eh, aku ni kacau duk bui, mung tak terima kasih sepatah." Tak usah. Nah, kita bui kerana Allah. Ha tu. Tapi sepatutnya orang yang diberi tu ucapkanlah terima kasih, jazakallah, jazakumullah dan sebagainya. Nah, sebagai tanda katanya ini adalah jasa baik, benda baik yang orang bui kepada kita. Dan mereka itulah orang-orang yang berjaya. Orang apa sen bui lagu ning kerana Allah. Itulah orang berjaya. Sama ada dia sedekah, dia keluar zakat, ataupun dia beri pertolongan, bantuan dan sebagainya. Orang jenis-jenis pasal ini adalah orang yang hati murah, orang hati bersih. Allah firman lagi, qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbihi fa salla. Berjayalah bagi orang yang mengeluarkan zakat. Lepas tu dia selalunya ingat kepada Allah, lalu dia solat. Ayat ni dalam surah Al-A'la dah. Sabbih isma rabbikal a'la. Setengah-setengah ulama dia hurai katanya, hubungi dengan zakat fitrah. Yang seseorang tu keluarkan zakat tu sebelum daripada semaya hari raya.
Maknanya keluar zakat, zikir kepada Allah, ingat kepada Allah banyak-banyak, lepas tu semayah hari raya. Gitulah. Tu dalam hidup kita, wongcon ciwit kita tu, we ada. Ada beberapa perkara. Zikir, semayah, sedekah, keluar zakat, buat kebajikan. Nah, kita tak boleh, tak ada harta benda. Maka kita tolong dengan rang, tolong otak kita, dengan masa kita dan sebagainya. Untuk nak jadi majunya agama Allah di atas muka bumi dan majunya masyarakat, masyarakat Islam kita. Ayat yang ke-39. Dan ketahuilah bahawa sesuatu pemberian atau tambahan yang kamu berikan. Nota kaki situ bite. Yakni pemberian yang bertujuan mendapat lebih dari itu. Ya galiknya tabiat manusia, bila dia long tun, dia nak kepada keuntungan. Apatah lagi kita long tun dengan Allah Ta'ala. Long tun dengan Allah Ta'ala dia panggil qardun hasan. Dalam istilah Quran sebut apa ni, dalam ayat Quran, bukan istilah Quran dah. Dalam ayat Quran Allah sebut di dalam suratul Hadid, qardan hasana. Man yuqridullaha qardan hasana. Siapa yang we pinjam kepada Allah sebagai pinjam yang baik. Kalau kita buat soalan, Tuhan duk nak ke pinjam? Dia nak pinjam duit kita ke? Oi, pain-pain medai. Allah tak ada berhajat kepada makhluk. Tapi makhluk inilah, manusia inilah berhajat kepada Allah. Tapi Allah buat bandingnya katanya, apa sahaja yang kamu buat keluar, harta benda kamu, supaya mung wipinye kepada Allah, Allah akan balas kepada mung lebih daripada ngenton lagi. Kalau 10 ribu, bukan sekadar yang nak bayar 10 ribu dah, tapi yang nak bayar berlipat kali ganda. Sehingga Nabi rakyat di dalam hadis katanya, ila sab'imi'ati di'fin ila ad'afin kathirah. Sapa 700 kali ganda dan sapa ke nak mai tuan. Banyak, mai mising sud. Pahala yang Allah bagi kepada orang yang beri pinjam kepada Allah saat ini. Maka klik kepada ayat 39 semula. Dan ketahuilah bahawa sesuatu pemberian atau tambahan yang kamu berikan supaya bertambah kembangnya dalam pusingi harta manusia, maka ia tidak sekali-kali akan kembang di sisi Allah. Maknanya tidak mendatangkan kebaikan. Ayat ni pada mula-mula ni hubungi dengan kan long tun kong manut. Doi tua pai, dia nak kepada keuntungan. Terutama sekali orang hak puapan dengan dog beer. Tuhan rakyat katanya, liar buah fi amwalin nas. Supaya orang tu tarik, boleh kepada dia duit-duit reba dan sebagainya. Dia wi pinjam kepada orang 10 ribu, orang kena bayar kepada dia 12 ribu, saya misal tu. Ha. Duit ton dengan duit dog bertambah. Ha tu. Tu galiknya manusia lagu tu lah. Tetapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan sebaliknya sesuatu pemberian sedekah yang kamu berikan dengan tujuan mengharapkan keredaan Allah semata-mata. Benda ni ni duduk di orang nampak, orang tak nampak. Walaupun ayat Quran mari banyak mana sekalipun, duduk di orang nampak serta dengan dia nak buat. Setengah-setengah orang nampak dah, faham dah, reti dah, tapi tak sibuk buat. Duit belana. Nah, tak sibuk buat kebajikan. Maka Allah Ta'ala rakyat ayat pasal ini, kerajaan-kerajaan yang ada di dalam mula-mula suratul Baqarah, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan sebahagian daripada rezeki yang kami beri kepada mereka, mereka apa? Nafkah. Nafkah di sini bukan arti
guna untuk keluarga saja, bahkan dalam keluarga kita untuk diri kita pun kita boleh pahala, tapi untuk nak jadi sangkom kita pakak boleh-boleh hidup belaka. Sebab nasib Allah Ta'ala bui, ya tak suka orang ni kaya, orang ni miskin. Ha. Kerja sama-sama, bahkan orang miskin kerja lebih daripada tu lagi. Hari-hari, Masya Allah. Orang kaya, minta maaf ni dah, dia letak kaki lah. Dia letak kaki, tah, duit masuk tu. Supaya barih duit masuk, bro. Huk, duit nanti, supaya ngaduk bila duit dah, walaupun dia letak kaki dia isap rokok. Dia makan teo. Ni nak ayat katanya Allah Ta'ala bui kepada setiap orang memang tak sama, tapi semuanya nak hidup belaka. Kaya pun nak hidup, miskin pun nak hidup. Itulah dasar dalam Islam, suruh orang hok kaya-kaya tu murah hati. Bukan arti hijau untuk orang miskin tak, tapi sebahagian daripada kekayaan yang ada pada dia, dia bui kepada ungkon-ungkon yang nak kerja Islam, orang-orang nak kerja Islam, kepada orang fakir miskin, anak yatim, orang kekurangan, gotu, gitu, gitulah. Nak ayat katanya, pakak-pakak. Bukan saja dalam negeri, bahkan luar negeri. Saudara-saudara kita yang berhajat kepada bantuan, pertolongan, maka alhamdulillah. Sekarang ni, orang pakak ronarum, pakat bui bantuan sama ada kepada saudara kita dalam negeri dan saudara-saudara kita di luar negeri dan sebagainya. Ini nak ayat katanya dalam Islam, dia suruh bantu membantu, tolong menolong dan pakat-pakat. Jangan hin ke tua. Jangan dia nampak katanya diri dia ya. Orang lain ya tak cara, ikutlah. Dia mau rumah nak terbakar, kereta nak terbalik, anak nak mati berapa orang. Dan go to go ni kau wewak katuk habis. Telinga katuk mata, katuk lubang hidung, katuk belakang, tak saya dengar. Tak saya cara kepada orang. Orang jenis-jenis pasal ni, Nabi tak kena benar-benar. Kalau kita kira-kira pasal hidup tak, dia tiap-tiap orang ni, dia penting diri dia sendiri. Tapi Nabi ni, dia suruh orang ni gelomok dengan orang. Gelomok artinya, klukli dengan orang, kecek, mesyuarat, duduk dengan orang, apa. Sebab tu Nabi ada rakyat di dalam satu hadis. Seorang mukmin yang bergaul dengan orang ramah serta dengan dia sabar di atas benda-benda yang tak suka. Lebih baik daripada orang mukmin juga. Tapi duduk seorang tak capur dengan orang. Lepas tu ada gapa-gapa sikit orang show, orang rakyat. Yang tak semakin dengan dia. Dia tak sabar, dia marah lah dia. Ni tu tak kasih kepada orang pasal itu. Sebab tu kita kena gelomok dengan orang, kena capur gaul pasal dia dah. Nak wis rupa dengan kita seorang. Nak buat lagu mana? Kita kena bergaul dengan orang. Orang tu lagu tu, orang ni lagu ni. Kuam lak lai hidup di atas muka dunia ni, kita kena pehe katanya fitrah semula jadi yang Allah Taala buat. Patut kena sabar. Sabar lagu mana? Boleh jadi benda hak kita nak, tapi demo lain tak senok lagu tu. Kita kena turut orang. Okay? Asal ke benda tu tidak canggah dengan agama, alhamdulillah. Tak apalah orang ramai nak lagu tu. Walaupun kita duk nak tangcai benar-benar nak jadi lagu ni, tapi tak leh. Supaya kita nak sabar. Alhamdulillah. Tu dah. Kita dah nak gaul dengan orang, okay? Kena pandai, kena faham, kena reti cara kemasyarakatan dia panggil. Kan kau sangkum dengan orang ni kita kena faham. Lagu tu lah. Alhamdulillah dah. Apatah lagi kita pakat tolong-menolong, bantu-membantu di antara orang-orang kita. Nah, tak ada pilih katanya puak kita, puak tu orang ni, orang tu dak. Bahkan orang luar agama sekalipun. Orang bukan Islam sekalipun. Sebab tu saya tambah sini dak. Perkataan mu'allaf. Galaknya kita faham katanya mu'allaf ni orang baru masuk Islam dah. Tapi ulama beri makna mu'allaf ni iaitunya orang belum pada masuk Islam lagi. Tapi nampak, sirik-sirik nampak ciri-ciri dia nak masuk Islam. Siapa ke sebahagian ulama katanya, orang bukan Islam boleh kita beri zakat kepada dia. Tapi tujuannya kita nak tarik dia supaya dia masuk Islam. Tu dia panggil mu'allafati qulubuhum.
orang yang dijinuk hati dia supaya dia masuk Islam. Alhamdulillah. Saya dah tengok dalam setengah-setengah kertas hijau yang orang buat di Malaysia. Dia ambil fatwa hak mufti Perlis. Wayak katanya boleh bahagi zakat kepada non muslim. Non muslim artinya orang bukan Islam. Tapi bertujuannya nampak katanya dia ni nak masuk-masuk Islam dah. Nak ditarik sikit lah. Tarik dengan apa? Tarik dengan zakat. Bila pergi wi zakat, bukan wi saja dah. Tapi kecek, daya, dakwah dia, kecek-kecek. Alhamdulillah. Nampak katanya dia ni, dia nak masuk Islam. Alhamdulillah. Tu dia panggil mu'alaf. Bukan arti mu'alaf ni, orang baru masuk Islam, pak tu. Dulu dia duduk hijau. Bawa dia masuk Islam, pak. Gini, mungkin duduk pondok. Tak hijau dia. Cari ambil makan mana? Ha? Dia hijau. Asalkan hijau halal, tapi kita kena neknam kepada dia. Kena ngaji, kena semaya. Ha, tu. Sebab tu, ada setengah-setengah tempat dia. Ni, reng nok sikit ni. Orang ajak saya, Ustaz, tolong pergi royak kepada orang nak mengucap 25 syahadah. Kadang-kadang setengah-setengah, jatuh nak menikah dengan orang Tino Islam kita. Kita pun pergi kecek-kecek royak kadang-kadang dekat dengan sejah. Royak Islam kepada dia. Royak. Akhir sekali kita tanya, nak masuk Islam tak? Tahu. Sabar tak nak semaya 5 waktu? Dai. Dai lah tekah tu. Sebab dia nak ke Tino. Tapi lepas pada tu, wallahualam, kita tak tahu. Dia menikah dah, tak tahu. Ngaji ke dah tahu Islam. Kadang-kadang kita tengok, dia pakai seluar pandok sepatu lah tu. Ha. Semaya-semaya pun, tak ada belah mana. Itulah nak ayat katanya. Nak dakwah, royak kepada dia, supaya dia masuk Islam. Kita kena pesan semua. Lepas tu orang yang masuk Islam pun, kena jadi, dia nak sungguh kepada Islam. InsyaAllah dah. Mu'alaf bagi tu adalah mu'alaf yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai ke akhir hidup dia. Nah, kita masuk di dalam ayat ini semula. Nah, bertujuan mengharapkan keredaan Allah semata-mata, maka mereka yang melakukannya itu, mereka yang melakukannya itulah orang-orang yang beroleh pahala berganda-ganda. Allah. Nah, kita pun harap mudah-mudahan walaupun kita tak ada buat kebajikan dengan besar, duit banyak. Tapi, walaupun ada sikit sebanyak, sekadar-sekadar, kopeh-kopeh kita lah. Buatlah kebajikan semua. We ada semua kita buat kebajikan. Orang tahu, orang tak tahu, bukan tujuan. Tapi, kita naknya, lillahi ta'ala gapo yang kita buat, mudah-mudahan kita akan dapat pahala buat selama-lama. Masa hidup kita boleh pahala, apatah lagi selepas daripada matilah kita duk nak pahala sangat banyak. Ya nak siapa sokmo pahala pecang dia panggil. Siapa kepada kita buat siapakah hari kiamat, siapa kita boleh duduk di dalam syurga pun dengan balasan yang Allah Taala beri kepada kita semasa kita duduk di atas muka dunia. Ya, saya akhiri dengan satu hadis Nabi lah yang bermaksud ni. Nabi ayat katanya seseorang akan dapat pahala yang begitu banyak apabila dia buat ketika masa dia sihat. Masa dia duduk tengah sihat, akal fikir dia waras, iaitu apa? Dia sedekah. Ha, tak? Sedekah. Apa lagi? Dia wakafkan mashaf. Mashaf ni maknanya Quran. Dia wakaf. Dia bui lillahi ta'ala. Apabila orang baca Quran yang dia bui itu, dia akan dapat pahala. Ha, tak? Ilmu yang dia sebar, sungai yang dia gali, telaga yang dia bui kepada orang boleh guna air telaga dia, lagi pokok kayu yang dia tani yang orang boleh ambil boleh berteduh ataupun boleh ambil buah. Ha tu. Lepas tu hak lain lagi banyak. Inilah yang kita harap mudah-mudahan pahala berterusan kepada kita walaupun kita mati duduk dalam kubur beratus beribu tahun pun. Tapi benda yang ada atas dunia yang mipun kepada kita sampai hari kiamat. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.